Kayaknya bukan udang yang langsung dipakai ya. ini keterampilan, ini keterampilan Bali. Keterampilan ya. Iya. Ini baru yang dibeliin Pak. Iya. Kayak ini tanah punya siapa ini? Madunya itu jalan. Negara. Oh punya negara. Iya. Tadi kementerian ya. Iya. Lagi sekali beli. Kementerian LHK ya. Iya beli. Ya. Oh punya Pak Didik. Oke yuk kita mana? Jalan sana. Ya, Pak. Maunya dulu kita angkat, namun peralatan tidak memadai, sehingga tidak bisa kita angkat. Itu di dalam? Ya, di dalam. Ya, di bawah. Kalau ini baru ya? Ya, ya 2004. Ya, ya, ya. Ya, natural ya. Ini tidak alam. Dibikin kan? Tidak, ya, ini tidak alam. Alami. Alam ini, Pak. Itu paling atas? Iya. Kain putih itu di atas tuh. Kain hijau, Pak. Hijau, ya, hijau. Berarti kan hijau. Ini menurut keyakinan kita yang di Bali itu sebagai lingganya dia, lingganya. Para lingsir, Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Ya. Dah bahkan mungkin satu-satunya gitu. Ya. Karena umat dari seluruh Nusantara udah ada yang datang untuk bersembahyang, berteater, berwisata spiritual gitu, Pak. Iya, jadi ini ada pura yang tempatnya di tengah hutan ya, dan pura Gunung Tapsai, Pura Tapsai namanya. Pura Tapsai. Pura Tapsai. Ya. Dan banyak orang datang ke sini. Nah, inilah warga yang sampai hari ini mengelolanya, dan tentu saja ada banyak sejarahnya, dan itu ada pohon tinggi sekali. Jadi ada konsep yang mereka jelaskan Lingga Yoni. Ya. Ya. Jadi lingganya itu ya. Iya. Yoninya ada di bawah. Iya. Tapi katanya dulu karena nggak bisa diangkat ya, nggak bisa diangkat, jadi terus dia dibiarkan saja ada ditanam di situ. Dan banyak yang datang ke sini ya? Yang banyak dari seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kami bisa untuk memperluas areal pura ini agar bisa mengangkat yoninya yang di dalam. Yang di mana? Posisinya sana. Sudah ada bentuknya. Ya. Tempatnya. Ada pernah lihat? Ada. Oh, banyak. Karena waktu pemugaran di sini. Pemugaran itu ditutup ini ya? Iya. Kalau di sana apa itu? Menyucikan diri. Oh, sampai sana ya. Untuk menyucikan. Itu tempat penyucian diri. Terlebih dahulu sebelum menghadap beliau. Iya. Kalau turun ke sana kemana? Boleh. Bisa. Ada satu pura yang cukup bagus ya, yang mereka kelola dengan sangat baik, dan ternyata banyak orang di Indonesia pada datang ke sini Tapi intinya ya kawan-kawan agama kita minta untuk bisa mendampingi. Jadi bermanfaat untuk masyarakat itu dengan kerja yang konkret, yang real. Saya kalau kemarin saya nengok yang di Kalimantan Timur mangrove-nya bagus, nah hari ini ada di desa. Mudah ini hidupnya, Pak. Mudah ya. Ya. Jadi kawan-kawan agama di Bali ya,
ternyata ini ada anggrek yang jenis ini. Saya nggak tahu namanya sih. Kalau anggrek pisang apa? Anggrek pisang. Anggrek pisang karena bentuknya kayak pisang. Jadi saya undang kawan-kawan Kagama Orchid untuk datang ke Bali. Tolong dibantu pengembangan anggrek ini. Sehingga saya bayangkan yang ada di sini nanti juga ada taman anggrek yang endemik khusus dari sini. Karena ini dugaan saya anggreknya banyak banget dugaan saya. Sehingga kita cari, terus kemudian budidayanya didampingi agar kemudian menjadi lestari, berkembang dan lebih bagus lagi. Ini menarik kan kayak pisang ya, kayak pisang. Coba diputar. Putar daunnya. Nah, ini loh ini. Nah, ini kayak pisang ya. Disebutnya anggrek pisang. Bisa dimakan? Enggak.